segarnya ngeblend bareng gue, ditemenin fruity koko pandan plus nata de coco yang legend abis. Rizky, lagi ngapain? Ini Bib, lagi belajar Bib, besok ujian soalnya. Belajar kok lemes gitu? Iya Bib, lemes gini. Ya udah Bib, aku minum fruity aja biar gak lemes. Lah, kan ini bulan puasa, kamu juga lagi puasa. Gak boleh dong. Oh iya. Di bulan Ramadan, kita itu harus tetap semangat. Meskipun gak minum saat kita puasa. Karena belajar, termasuk ngerjain tugas nih, di bulan Ramadan itu termasuk ibadah. Yang bisa nambah keberkahan puasa kamu. Jangankan belajar nih. Kamu tidur aja di bulan Ramadan itu termasuk ibadah. Tidur, Bib. Tidur. Yaudah, aku jalan dulu ya. Iya, Bib. Two hours later. Ya, dia kok malah tidur? Rizky! Kok malah tidur? Kan, saya menyelam sambil minum air, Bib. Tenggelam dong. Ya kan katanya kalau belajar ibadah, tidur ibadah. Ya udah, udah bener, Bib. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Kenapa kamu ngulang? Cara mainnya gitu, Bib. Nah, salah paham nih. Maksudnya, belajar itu kan ibadah. Karena menuntut ilmu, kata Nabi, itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidur itu ibadah, asalkan tidurnya itu untuk menghindari maksiat. Kalau kamu bangun nih malah gibah di media sosial. Atau tidurnya kamu karena lelah setelah panjang beribadah, termasuk belajar. Bukan tidur karena malas-malasan belajar atau malas-malasan puasanya. Ya, maaf. Nih, memang ada ibadah yang bisa di-blend. Kayak berpuasa sambil belajar. Tapi nggak semua ibadah itu bisa di-blend. Kayak tidur sama belajar, nggak bisa tuh di-blend. Yang pasti boleh di-blend dan enak itu fruity koko pandan plus nata de coco. Kayak ini nih. Nah, sekarang saya kasih kesempatan kamu buat nge-blend 3 ibadah sekaligus. Puasa, belajar, plus sedekah fruity koko pandan plus nata de coco buat saya. Eh, Bib, kan puasa. Ya, masa Abi gak puasa? Ini mah cuman ngencengin lagi. Yaudah, buat saya ya. Iya, Bib. Makasih ya. Iya, Bib.